Assalamualaikum. Hai murid-murid. Nama saya Teacher Farah. Okey, hari ini teacher nak buat aktiviti mengira menggunakan lidi dan nombor. Okey, aktiviti ini melibatkan perkembangan kognitif. Melalui aktiviti ini, murid-murid dapat mengira dengan betul. Hari ini, teacher nak buat aktiviti mengira. Okey, boleh tak murid-murid mengira sama-sama dengan teacher? Ini nombor satu. Sebut sama-sama dengan teacher. Ini nombor satu. Seterusnya, nombor dua. Sebut sama-sama dengan teacher. Nombor dua. Okey, ini nombor tiga. Nombor apa murid-murid? Nombor tiga. Ini nombor empat. Nombor apa ni murid-murid? Nombor empat. Ini nombor lima. Nombor lima. Hari ini teacher nak buat aktiviti mengira. Okey, boleh tak murid-murid mengira sama-sama dengan teacher? Ini nombor satu. Sebut sama-sama dengan teacher. Nombor satu. Seterusnya, nombor dua. Nombor berapa murid-murid? Nombor dua. Okey, ini nombor tiga. Nombor berapa murid-murid? Nombor tiga. Ini nombor empat. Sebut sama-sama dengan teacher. Nombor empat. Ini nombor lima. Sebut sama-sama dengan teacher. Nombor lima. Seterusnya, boleh tak murid-murid tolong teacher padankan nombor yang sama dengan betul? Okey. Pertama sekali, teacher nak ambil nombor satu. Nombor satu. Okey, mana nombor satu? Ini nombor satu. Okey. Seterusnya, kita cari nombor dua. Okey, mana nombor dua? Okey, ini nombor dua. Seterusnya, kita cari nombor tiga. Okey, mana nombor tiga? Okey, di sini nombor tiga. Okey, seterusnya, kita cari nombor empat. Mana nombor empat? Okey, di sini nombor empat. Okey, akhir sekali nombor lima. Di sini nombor lima. Boleh tak murid-murid mengira sama-sama dengan teacher menggunakan batang lidi? Okey. Ni nombor berapa? Nombor satu. Berapa batang lidi kita perlukan? Satu. Seterusnya, nombor dua. Berapa batang lidi kita perlukan? Satu, dua. Okey, ini nombor tiga. Berapa batang lidi kita perlukan? Satu, dua, tiga. Okey, seterusnya nombor empat. Berapa batang lidi kita perlukan? Satu, dua, tiga, empat. Okey, akhir sekali nombor lima. Berapa batang lidi kita perlukan? Okey, kira sama-sama dengan teacher. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, dah siap. Selamat mencuba anak-anak. Bye.